Bambang mau terjunin kudanya, bayangkan. Kita lihat, guys. Kita lihat. Sumpah, Bambang. Bambang itu, teman-teman. Nyiksa kudanya, dah sumpah. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Gus Ampelin di dalam game Minecraft lagi, teman-teman. Oke, dan Bambang, kenapa lu pasang buka kacamata? Oke, kali ini kita bakalan melanjutkan petualangan kita lagi di survival series, teman-teman. Silo ya. Oke, sip, terserah lu dah, Bambang. Bambang gak jelas pakai kacamata kan. Oke, man. Dan ya, di episode sebelumnya kita sudah membuat yang namanya itu kolam ikan, teman-teman. Dan di sini saya sudah buat juga sumur buat bisa nyemplungin si Bambang. Oke, sip. Oke, dan Bambang ini kasih ini rumput laut, entah untuknya apa, teman-teman. I don't know. Dan ada yang komen gitu, ini apa ya, untuk beri makan ikannya kasih kelp gitu, rumput laut. Gak bisa, coy. Mau diapain, kak? Klik kanan gak bisa, dibuang gak bisa, entah maksudnya apa, coba kasih kelp. Oke, man. Dan ya, di episode kali ini, episode 10, kita bakalan cari villager aja dulu, teman-teman. Karena saya sudah janji sih itu apa namanya, buat drone farm, teman-teman. Tapi saya belum dapat modelnya gimana gitu, cuy. Tapi di sini saya sudah dapat yang namanya itu spawn spawn zombie, teman-teman, di tempat mining kita. Oke, mungkin kita ke bawah dulu dah ya, Bambang. Mau lihat nggak, Bambang? Oke, dan di situ juga kita sudah ambil barang-barangnya juga. Oke, dan sebelum itu kita sudah dapat saddle juga. Oke, dan ya, kita langsung saja dah ke bawah ya, teman-teman. Dan armor saya semua hancur ini kan, kocak aing mau. Oke, let's go, Bambang, let's go. Jadi di bawah sini kita kasih torch. Oke, dan di sini tempat mining saya di episode berapa ya? Episode 4, kalau bukan 4, 3, cuy. Entah ya. Lah, Bambang bikin apa itu? Bikin tangga lu, Bambang. Sinilah, Bambang. Oke, dan ya, waktu itu saya cari koal, teman-teman, karena di rumah kurang banget koal, karena kita nggak fokus cari koal juga. Kalau dapat koal kita tinggalin gitu. Oke, apakah kita ke sini? Saya agak lupa juga, teman-teman. Oke, jadi kita jalan aja dulu ke sini. Oke, ini kah? Bukan, Bambang. Balik. Sini, Bambang. Oke, jadi di sini tempat spawn zombinya itu agak bawah, teman-teman, kedalaman di bawah-bawah sini. Kanan. Oh, ini Bambang. Terus kita terus di sini itu ada suara tuh, Bambang. Ih, naik loh. Apakah dia naik atau gimana, cuy? Oh, bisa naik dia, Bambang. Minggir. Padahal udah ketutup semua loh, teman-teman. Mungkin ini zombie yang dari sini dah ya. Mungkin kita tutup dah ya, karena ini udah nggak ngespawn di sini, cuy. Udah nggak ngespawn di sini, cuy, karena udah kasih torch semua ya. Mungkin dari arah sini dan sini mungkin kita kasih penerangan. Dan sini isi chestnya sudah kita ambil juga, teman-teman. Oke, jadi isinya itu ada saddle 2, satu Bambang, satu saya, teman-teman. Dan di sini ada saddle 1, di sini juga saddle 1 dan diamond 1 juga. Oke, jadi di sini kita bakalan cari villager, dan di sini saya belum tahu model ininya, zombie drone-nya gimana ntar, teman-teman. Oke, dan ini saya bakalan jadiin spawn zombie ini jadi farm itu, teman-teman. Zombie drone itulah pokoknya, teman-teman. Itulah. Itu apa, Bambang? Semacam ada penyihir gitu kan. Bodoh amat lah. Tinggalin, Bambang. Ya, Bambang. Oke, dan ya, itu spawn-nya, teman-teman. Mungkin kita bakalan jadiin apa namanya? Zombie drowned, karena kalau zombie tenggelam, yang tenggelam dia bakalan jadi zombie drowned, teman-teman. Gitulah pokoknya. Oke, dan di atas sudah malam kali ya. Udah malam, cuk. Oke, guys. Jadi mungkin kita setelah kita ini kita langsung tidur dan bergegas untuk pergi ke itu mencari apa namanya? Apa sih? Villager, teman-teman. Kita bakalan cari villager.
Oke, dan karena di sini kita sudah dapat saddle, kita bakalan gunain itu aja teman-teman. Kuda, oke. Jadi kita bakalan langsung itulah jinakan kuda, jinakin si kuda ya. Oke, langsung kita tidur aja dah. Oke guys, selamat pagi. Oke, dan langsung saja dah ya. Jadi di sebelah sana ada kuda, teman-teman. Persan di sini saya sudah dapat saddle, tapi saddlenya saya simpan di mana dah? Oh ini deh. Oke guys, dan ya kita langsung saja ya jinakin si kudanya teman-teman. Di sini saya sudah punya ini, bunuhlah Bambang tuh. Oke, jadi di sini kita bakalan bawa juga wheat teman-teman, wheat buat kita bisa kasih makan kudanya. Jadi kita bawa ini berapa ya? 15 dah. Oke, sip. Jadi kita langsung saja kita bakalan cari kuda yang apa ya, larinya cepat sama darahnya banyak, gitulah. Let's go Bambang, yuk. Oke, dan ya di sebelah sana ada banyak kuda teman-teman tuh, ada banyak kuda. Jadi kita tinggal pilih aja kuda yang mana kita mau ya teman-teman. Oke teman, dan ya langsung saja dah saya pilih yang mana dah ya. Yang hitam apakah bagus cuy ya? Pilih mana nih ya. Setelah itu kita langsung saja ke sana mencari villager. Oke, ini warna coklat ini cuy, warna coklat. Apakah kuda coklat bagus? Oke, dan ya mungkin saya nggak pilih yang coklat teman-teman, mungkin saya pilih yang hitam, lebih GG kalau hitam ya teman-teman. Ini darahnya full tambah 1, ini berapa nih? Oh ini ada 3 nih tambahannya, darahnya. Ini, terus ini ada kuda putih. Apakah bagus kuda putih teman-teman? Mungkin kita ambil ini aja dah, ini keren ini GG ini. Semacam ada motif-motifnya gitu, jadi kita langsung jinakin aja ya. Jadi ini susah bet jinakinnya teman-teman. Oh Bambang sudah jinak itu. Oke udah jinak nih saya Bambang. Oke, dan ya kita langsung kasih saddle teman-teman. Caranya kasih saddle lupa saya cuy. Oh E, tekan E. Oke sip. Oke, dan ya udah kepasang nih GG nih ya. Oke, dan armor di sini saya sudah semua rusak. Mungkin kita balik aja ke rumah dulu Bambang. Setelah itu kita bakalan itu teman-teman apa namanya, bikin armor dan let's go cari itu villager. Oke okay. Oke okay, Bambang, let's go Bambang. Ini larinya juga cepat dah sumpah, keren GG ya. Sekarang kita sudah punya kuda, sip dah. Oke okay, dan setelah itu di sini kita bakalan apa ya, buat armor. Oke okay, di sini sudah armor saya udah lengkap, tinggal Iron Legend itu. Tinggal legend saya yang belum selesai teman-teman. Ntar lah kita buat nyala ya. Oke okay. Punya Bambang kudanya lambat. Kenapa bisa Bambang kuda melambat anjing? Oke okay, teman-teman, dan ya lomba lah Bambang, lomba. Oh emang kudaku cepat ya Bambang, kudaku cepat Bambang larinya. Oke okay, teman-teman, dan ya mungkin kita langsung saja lah ya, kita bakalan langsung cari villager. Jadi kita bakalan terus saja ke sini. Oh ini ada kuda coklat nih Bambang. Bambang mau cari yang lain dah sumpah. Oke lah saya tungguin Bambang. Atau kamu mau yang coklat ini Bambang? Ini Bambang coklat ini. Ini GG juga nih yang coklat nih. Ada motif-motifnya nih. Tapi saya suka ini yang hitam, yang motif-motif ada belang-belangnya gitu. Keren dah. Pilih Bambang, pilih yang kau suka Bambang. Ini banyak kuda nih. Oke sip Bambang, tes kudanya dulu. Oke udah jadi ya Bambang. Bambang punya cape keren dah, mungkin saya bakalan beli juga dah cape ya. Oke teman, dan ya let's go. Jadi di sini kita bakalan terus saja teman-teman cari lah ngelek-ngelekan. Oke ikutin saya Bambang, ikutin. Ini lebih lambat dah kocak. Oh iya ya, kuda Bambang lambat ya. Jadi saya kita pelan-pelan aja ya. Oke dah. Punyanya Bambang lebih lambat dah. Coba tekan itu Bambang, kontrol. Kalau ditekan kontrol lebih cepat Bambang. Tekan kontrol. Itu udah tekan kontrol Bambang. Sumpah dah. Kuda Bambang kalau larinya sama dengan lari biasa kudaku. Kalau lari kudaku lari gini teman. Lari cepat nih. Oke dah. Oh, langsung dapat villager aja tuh depan ya. Oke, mungkin kita bakalan cari dua villager atau gimana, kita turunin kudanya kita di sini, semoga dia nggak lari. Dan ya kita langsung cari itu, ini yang terpenting teman-teman. Kita bakalan curi buku-bukunya cuy. Ya. Ih, Bambang jangan pukul itu dah Bambang. Villager.
Bama pukul Fledger apa kuda sih? Bodoh lah. Oke, okay, dan setelah itu kudaku mana dah? Jangan kabur dah. Saya lupa itu, cuy. Suruhnya saya itu dulu dah. Apa namanya? Apa sih, lupa lagi kan? Ikat dulu dah. Karena kita nggak punya slime ya, teman-teman. Jadi kita tinggalin aja di situ dulu ya. Ini rumahnya bawah tanah, sumpah yang mau. Lihat apa, lihat. Apa, Bambang? Oh, Bambang dapat demon. Dimana dapat mana, Bambang? Berapa demonmu, Bambang? Oke, Bambang dapat mungkin di situ, teman, yang ada itu, yang ada apa sih? Ini yang ada lavanya gitu. Oke, mungkin dapat sini dah. Udah diambil semua, bayangkan. Bambang enggak bagi-bagi kan. Oke, jadi kita nyolong-nyolong aja dah, Bambang. Ini apa ini? Kentang dah. Nyolong yang ini, Bambang, yang udah masak, Bambang. Biar dia bisa tanam ulang itu kan. Oke, lumayan nih. Dapat celana. Oke, ambil aja dah, Bambang. Oke, ini ada wortel. Kita ambil aja dah semua wortel. Sisain, Bambang, sisain biar dia itu bisa nanam kembali ya. Oke. kita jadi maling kan, kocak kayak gaming. Oke, jangan turun, Bambang. Kita ambil juga ini wheat-nya yang udah ini, udah matang. Ini ada bawang, Bambang. Ambil juga dah. Tapi sisain 2 atau 3 lah ya. Oke, ada bawang. Bawangnya. Kenapa kita nggak ambil yang masak dah? Kita tanam ulang dah bawangnya, teman-teman. Tuh. Oke, biar dia bisa itu cocok tanam lagi, cuy. Oke, guys, dan ya, jadi karena ada yang komen gitu di kolom komentar, Bang, itu di rumah Abang yang itu yang kosong di bawah itu isi buku enchant gitu. Oke, sip dah. Jadi di sini kita sudah dapat buku 21, mungkin masih kurang untuk dapat itu level 3-nya, teman-teman. Enchant max-nya. Mungkin kita cari lagi ya, Bambang. Dan di sini kita nggak bawa kasur. Bayangkan, Bambang, nggak bawa kasur kita kan. Mungkin kita bunuhin ininya domba dah ya. Bambang, lu punya iron, Bambang? Bambang, Bambang, Bambang. Mungkin kita ini, teman-teman, screenshot lah ya. Screenshot lokasinya, teman-teman, biar kita bisa bawa ambil curi villager dari sini, cuy, ke rumah kita. Oke, okay, udah saya screenshot, teman-teman. Oke, okay, dan kuda saya nggak lari apa? Jangan sampai lari, cuy. Itu rumah yang ada bukunya satu doang, Bambang. Itu kuda aku, Bambang. Mana? Bambang maling kuda kan? Gua kenal kuda aku, Bambang. Mana, Bambang? Bambang malah cobain kuda aku dah. Woi, Bambang, sumpah lah, Bambang. Woi. Turun, woi. Kuda apa mana sih, Bambang? Oke, sip dah. Mungkin kita bakalan bunuhin domba aja dah ya. Karena di sini nggak ada iron, teman-teman. Jadi kita parkir. Ih, mati aku. Sumpah dah. Woi, Bambang, jangan ke situ, Bambang. Oke, mungkin kita bakalan kurung kuda kita aja, Bambang, kurung kuda. Oke, jadi kita buat kandangnya aja di sini. Eh, pinggir, Bambang, pinggir. Buat, Bambang, buat. Biar kuda kita nggak kabur gitu. Jadi kita bakalan bermalam di sini, teman-teman, di rumah villager ini. Dan kita bakalan lanjut mencari villager selanjutnya di sekitar sini ya. pakai diamond lah. Lu emang ada diamond, block of diamond, Bambang. Sok kaya lagi, Bambang. Bambang sok kaya, teman-teman. Padahal miskin, sumpah. Nggak ada diamond. Ada satu diamond kan. Aduh. Biarin kita tutup gitu aja, Bambang. Udah nggak bisa kabur tuh. Oke, jadi di sini kita bakalan ini aja, Bambang. Ambil, bunuhin aja nih. Apa sih? Dombanya, Bambang. Cari 3 domba, Bambang. Terus bunuh, Bambang. Karena di sini kita nggak bawa iron, teman-teman. Jadi kita tinggal bunuh aja dah. Bagusnya sih kita cukur, teman-teman. Tapi nggak bawa iron saya, cuy. Oke lah. Bambang punya shears. Kenapa nggak ngomong, Bambang? Udah saya bunuh dah 3, teman-teman. Waduh, Bambang emang kurang ajar, teman-teman. Kita ambil ini dah ya. Oke. Okay. Let's go, Bambang. Jadi kita bakalan menginap di rumah yang gede. Rumah yang gede. Ini yang gede nih, Bambang. Ini yang gede. Oke, okay, kita bakalan masuk. Pintunya mana ini, woi? Please lah ya, pintunya ada di atas, bayangkan, teman-teman. Oke. Okay. Oh, ini ada buku lagi kan? Tempat bukunya 2 loh, teman-teman. Biasanya 1, teman-teman. Ajaib kan?
untung kita nih. Jadi kita sekarang punya, bentar, kita, oh kita simpan torch sini. Oke, sip. Sekarang kita punya buku 42. Apakah cukup teman-teman? I don't know. Jadi kita buat ini daya, buat ini, terus kita bakalan buat kasur. Let's go dan tidur. Tidur gampang, let's go. Oke, guys, selamat pagi teman-teman. Oke, jadi di sini sudah pagi teman-teman. Di sini sudah lapar dah ya. Oke dah, kita makan. Oke lah, jadi di sini kita bakalan cari itu lagi teman-teman, cari rumah villager lagi biar kita bisa dapat buku lagi atau barang penting lagi di situ dah ya. Jadi kita bakalan screenshot dan kita curi villagernya. Mungkin episode itu jauh dah ya. Mungkin kita selesaiin dulu yang penting-penting coy. Dan kita ambil kuda kita di sini teman-teman. Bayangkan saya curi carrot wortel satu stack teman-teman. Jumpa dah. Oke, keluar. Oke, sip. Jadi kita bakalan kemana lagi nih Bambang? Oke, jadi kita bakalan loncatnya pendek sih, tapi larinya cepat. Gak apa-apa lah ya. Jadi kita bakalan mungkin ikuti arus air ini aja teman-teman. Oke, let's go Bambang. Oke, dan di sini sungai teman-teman. Mungkin kita nyebrang teman-teman. Shoot. Oke Bambang, ikut Bambang sini. Saya lupa cuy, ternyata kuda si Bambang nggak bisa itu teman-teman, nggak bisa lari cepat dah. Jadi Bambang, gue tungguin di sini Bambang. Jadi sebenarnya di sini bukunya sudah cukup teman-teman. Kalau kita udahan teman-teman, episodenya kependekan dah. Jadi kita cari satu lagi dah ya, telusuri dikit lagi. Kalau emang nggak ada, udah nggak dapat, kita bakalan ini teman-teman, pulang dah ya. Oke, karena ini teman-teman, di setiap villager itu entah blok, jarak bloknya berapa teman-teman, pasti ada lah jarak blok gitu teman-teman menuju rumah villager selanjutnya. Oke, di sini saya mau masuk hutan, tapi itu teman takut saya cuy ngestak nentarnya. Kudanya kan tersiksa ntar. Oke, jadi kita bakalan tes loncat kuda kita, nggak bisa loncat ya guys. Oke dah, kita berada di biom gunung-gunung ini teman-teman. Woi Bambang, di mana lu Bambang? Mungkin kita nambahkan diri kita di sini. Turun Bambang, jangan naik di sana lah. Turun Bambang. Bambang mau terjunin kudanya, bayangkan. Kita lihat guys. Kita lihat. Sumpah Bambang, Bambang itu teman-teman, nyiksa kudanya dah sumpah. Bambang lu di mana Bambang? Kirim koordinat lah Bambang. Bambang menghilang teman-teman. Bayangkan Bambang menghilang dah sumpah. Oke, ini Bambang dah. Sumpah dah, kemana lu Bambang? Jadi kita bakalan pulang aja dah ya, karena ini teman-teman susah, Bambangnya menghilang-hilang. Ternyata Bambang dapat kuda baru dah, keren Bambang. Kudamu keren Bambang. Coba balapan Bambang, balapan. Sumpah Bambang larinya cepet ya. Satu, belum, baru satu Bambang. Satu, baru satu Bambang. Satu, dua, tiga. Lari Bambang. Oke, kuda Bambang cepet sumpah. Tuh, widih. Mantap Bambang, mantap. Bambang habis ganti kuda dah, ternyata sumpah dah. Oke, lihat sini Bambang, jangan Bambang. Bambang malah sih nggak disepir lagi. Kudanya udah cepat kan, malah menghilang lagi kan. Weh Bambang, sini woi. Bambang malah mandiin kudanya kan, kocak. Sini woi. Oke, dan ya, kita lari lagi guys. Saya mau nanya teman-teman, itu kuda bisa capek apa enggak teman-teman? Entahlah ya. Oh ini ada lama Bambang. Ada lama Bambang. Kita catat dah. Ini koordinat ada lama dah. Kita catat koordinatnya. Kita screenshot. Oke, sip. Bambang sumpah menghilang terus teman-teman. Aduh. Ternyata Bambang udah di rumah dah sumpah. Aing mau. Rencananya mau jalan-jalan dulu cuk. Bambang udah di rumah aja dah sumpah. Yuk kita pulang dah ya. Salah cuk. Kita ke sini. Oke, mungkin kita ambil serigala dah ya. Kita ambil serigala dulu dah. Karena di sini ada saya punya tulang. Serigala mungkin dia banyak makan ini dah. Oke, udah dah. Ayo ikut. Ikut, woi.
Jadi itu kuda, kuda kan serigala bakalan ikut otomatis ya teman-teman kalau dia nggak duduk. Jadi kita tinggal kasih itu aja, berdiri aja biar dia nggak itu teman-teman, biar apa nggak tinggal terus di situ, dia bakalan ikut kemana kita bagi. Sip dah. Oke guys, kita sudah sampai guys, dan sip. Bambang di mana dah? Kita mau masih jalan kan, Bambang udah pulang. Apa? Kirain tadi aku udah sampai. Lah. Lu belum sampai, Bambang. Kan kocak Bambang, katanya udah sampai. Bambang bohong kan, kocak gaming ini anak. Aduh, memang bandel nih Bambang. Ya. Bambang tersesat, katanya udah sampai kan, kocak. Aduh, Bambang minta koordinat lagi kan, kocak, katanya udah sampai. Pantas gua heran teman-teman. Bambang kok cepet sampainya gitu kan. Gak bisa masuk dia, cu. Oke, Bambang udah sampai dah. Saya dapat anjing nih, Bambang. Oke dah. Oke, teman-teman. Dan ya, di sini sekarang saya sudah buat ini kandang kuda. Rumah Bambang. Ini Bambang jadi auto jadi itu, teman-teman. Kandang kuda dah, karena rumahnya yang gede ya, teman-teman. Karena rumah saya sempit, kudanya nggak bakalan muat di rumah saya, teman-teman. Itu pun lewat mana dia masukkan. Nggak cukup juga tingginya, dan karena lumayan rumah Bambang luas, jadi di sini kita bakalan jadiin rumah Bambang rumah ini teman, kandang kuda dulu teman-teman. Oke, sip dah. Weh Bambang, jangan pukul anjingku Bambang. Gue dapat itu Bambang di hutan. Bambang nipu aku tadi teman-teman, katanya udah sampai kan. ternyata belum. Woi Bambang, kasih duduk. Bambang kan dipukul lu Bambang, dipukul. Duduk, woi. Duduk. Ya, duduk. Lu sih Bambang. Bambang banyak tingkat teman, jadi dipukul sama anjing gua. Bambang ngira ejek anjing gua. Wes. Bambang sumpah dah enggak jelas teman. Oke teman, dan ya mungkin sekian aja dari video kali ini. Jika teman punya saran untuk episode selanjutnya, jangan lupa untuk komen aja di bawah teman-teman. Dan ya, jika teman punya saran juga, komen aja juga di bawah teman untuk channel ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.